Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil Malik al Mannan ar Rahim ar Rahman. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh Habibur Rahman. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa majid wa 'azzim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa kurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammad man unzila alaihi al-Qur'an wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa durriyatihi wa tabi'ina bi ihsan ila yaumil mizan wa alaina ma'hum wa fihim bi rahmatika ya rahimu ya rahman amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang mana pada malam hari ini kita berkumpul bersama tidak lain dan tidak bukan kecuali merupakan karunia dan anugerah dan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Berapa banyak manusia yang mana mereka di dalam kegelapan, dilumuri dengan maksiat, tenggelam di dalam maksiatnya Allah subhanahu wa ta'ala pada waktu ini, akan tetapi kita diberikan anugerah oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang menggerakkan tubuh kita sehingga kita bisa berkumpul pada malam hari ini di tempat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, di dalam Islam kasih sayang itu tidak dibatasi dengan waktu yang tertentu. Tidak dibatasi dengan waktu yang tertentu. Kasih sayang di dalam Islam itu, kita itu dianjurkan untuk menerapkan kasih sayang di setiap waktunya. Di setiap waktu, bukan waktu tertentu. Bukan waktu tertentu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Laisa minna man lam yarham kabirana walam yuwakir sahirana laisa minna man lam yarham sahirana walam yuwakir kabirana." Bukan termasuk golongan kami, kata beliau. Wala'iyadu billah, Rasulullah mengatakan bukan termasuk golongan kami, enggak dianggap umat Nabi Muhammad, keluar dari aslinya, tidak sesuai dengan ajaran Islam. Bukan termasuk kita, bukan termasuk golongan kita, kata beliau. Seorang yang tidak merahmati, tidak memberikan kasih sayang kepada yang lebih kecil dan tidak menghormati yang lebih besar. Inilah ajaran Islam. Dalam hadis yang lain, Rasulullah bersabda, "Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama." Ar-rahimuna yarhamuhur rahman. Orang-orang yang memberikan kasih sayang itu akan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, irhamu man fil ardi, rahmatilah, berilah kasih sayang kepada siapapun yang ada di muka bumi ini, manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan, semuanya. Yarhamukum man fis sama, sebagai balasannya maka akan kalian akan dirahmati oleh penghuni langit, yaitu malaikat dan juga Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala. Itulah kasih sayang di dalam Islam, tidak terbatas dengan waktu yang tertentu. Adapun yang terjadi zaman sekarang ini, memang itu sudah dari dulu, ini merupakan program mereka, musuh-musuh Islam, untuk menyesatkan umat Islam, untuk menyesatkan umat Islam. Adanya hari Valentine ini, kasih sayang waktu yang dalam waktu yang tertentu, ini adalah program mereka untuk menyesatkan, untuk mencuci otaknya umat Islam sehingga mereka merayakannya. Dan mereka tidak tahu apa yang dimaksud dengan itu, bagaimana kejadiannya, apa asal usulnya. Wala'iyadu billah, haram hukumnya merayakan hari Valentine. Sudah cukup
dalil bahwa itu adalah merupakan adat istiadat atau kebiasaan mereka orang-orang kafir ketika masuk atau ketika di hari Valentine mereka berfoya-foya, mereka melakukan perzinaan. Nah, dan kita dilarang untuk menyerupai orang-orang kafir, orang-orang yang zalim, tidak boleh, hukumnya haram. Bahkan bisa keluar agama Islam apabila kita rela atas hal itu. Kita rela atas hal itu. Wal'iyadu billah, na'udzubillah min dzalik. Mereka mengatakan kasih sayang itu tanggal berapa? 15 ya. 14 Februari ya. Hanya terbatas pada tanggal 14 Februari. Kita umat Islam setiap waktunya, setiap detiknya kita dianjurkan untuk menebarkan kasih sayang. Karena orang yang memberikan kasih sayang kepada siapapun, Allah akan merahmatinya. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala itu sangat mulia, sangat dermawan, Ar-Rahim, Ar-Rahman kepada hamba-hambanya, kepada hamba-hambanya. Lihat bagaimana muamalahnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kalau kita membaca ayat-ayat Al-Qur'an, kita sering mungkin membaca ayat Al-Qur'an tapi kita tidak tadabbur, tidak merenungi makna-makna daripada ayat tersebut. Sebenarnya itu banyak yang mengandung daripada rahmatnya Allah, kasih sayang Allah yang begitu besar yang akan mengandung, menghasilkan kerinduan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Qul ya ibadialladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah, la taqnatu min rahmatillah, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Katakanlah wahai Muhammad, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas, melakukan perbuatan maksiat, tenggelam di dalam maksiatnya, apa kata Allah? La taqnatu min rahmatillah, jangan kalian putus asa untuk mendapatkan rahmatku, jangan kalian putus asa dari rahmatku. Lihat bagaimana muamalahnya Allah, bagaimana Allah memperlakukan kita, memperlakukan orang-orang yang bermaksiat, melanggar perintah Allah. Allah mengatakan dengan kelembutannya, jangan putus asa dari rahmatku, kembalilah kepadaku wahai hambaku yang salah jalan, luruskanlah jalanmu, kembali ke jalanku. Seakan-akan Allah mengatakan seperti itu. Apa kata Allah setelah itu? Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, sungguhnya Allah itu mengampuni dosa, bukan satu, bukan dua, jami'a, seluruhnya. Artinya berapapun dosa kalian, berapapun dosa itu manusia, sebesar apapun itu, Allah akan mengampuninya. Bagaimana rahmatnya Allah? Kalau kita melakukan perbuatan kesalahan kepada manusia, mungkin kepada teman kita atau kepada guru kita, ya, kepada sahabat kita, saudara kita, dengan kesalahan bahkan walaupun kesalahan kecil, mungkin nesu istilahnya, marah. Ya, terkadang sudah diungkit-ungkit, kadang diomongi di luar. Ya, diomongi di luar, dijelek-jelekkan, dicari kesalahannya. Apalagi kalau itu kesalahan besar, mungkin bisa terjadi perkelahian dan lain sebagainya, marah, murka. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala, hamba-hamba yang bermaksiat, melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala, melanggar perintah Allah, bermaksiat di hadapan Allah, karena Allah mengetahui semuanya. Karena Allah mengetahui semuanya, orang yang berbuat maksiat Allah mengetahui. Berarti hakikatnya dia bermaksiat di hadapan Allah. Kan kurang ajar istilahnya. Tapi bagaimana kita perhatikan perlakuannya Allah Subhanahu wa taala kepada kita? Jangan putus asa dari rahmatku, kembalilah kepadaku, benarkanlah jalanmu ini. Jalanmu ini telah rusak, kamu salah jalan. Kembali kepadaku. Bertaubatlah kepadaku. Hakadha. Begitulah kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ya. Dan juga dalam ayat yang lain juga Allah menjelaskan dengan kelembutannya luar biasa. Innallaha la yadhlimu mitsqala dzarrah wa in takun hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima. Sesungguhnya Allah tidak akan mendzalimi siapapun, sedikit pun tidak akan Allah zalimi. Karena Allah Maha Adil. Wa in taku hasanatan yudha'ifha. Apabila seorang dari hambanya melakukan perbuatan baik, Allah akan balas berkali-kali lipat.
Bukan hanya itu, yang terpenting adalah ayat selanjutnya, wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima. Ini yang terpenting. Dan Allah akan memberikan min ladunhu dari sisinya ajran 'azima, pahala yang besar. Pahala yang besar Allah sendiri yang akan memberikannya. Biarkanlah pahala yang berkali-kali lipat ini, ganjaran yang berkali-kali lipat ini, tapi apabila Allah memberikan dari sisinya Allah memberikan dari, artinya dekat kepada Allah. Dari sisinya artinya apa? Menjadi dekat kepada Allah, diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya itu, pahala yang besar Allah langsung yang memberikan. Ketika seorang raja itu memberikan hadiah, maka niscaya hadiah itu akan besar. Ya, hadiah itu hadiah yang istimewa. Kenapa? Raja yang memberikan. Kan seperti itu. Ya. Kalau orang itu kiri miskin, mungkin kalau memberikan hadiah, wah, pikiran kita mungkin paling 2.000, 5.000. Nah, kecil lah istilahnya. Tapi kalau raja memberikan sesuatu, pikiran kita, wah, ini pemberian yang besar ini. Mungkin mutiara atau apapun, tapi ini rajanya raja. Ini Tuhan kita. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan akan memberikan pahala yang besar. Allah yang maha besar, apabila mengatakan akan memberikan pahala yang besar, berapa besar pahala yang Allah berikan? Berapa besar yang akan kita dapatkan? Allah maha besar, rajanya raja, mencipta alam semesta Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, sehingga sangat disayangkan seorang itu ketika tidak merenungkan, tidak bertafakur bagaimana rahmatnya Allah kepada kita. Ya, kalau kita sehari-hari kita bekerja, berdagang, mungkin kalau kita ingin memberikan membeli sesuatu barang, ya, dagangan dengan harga misalkan satu barang dagangan harganya misalkan 200.000 atau berapa satu. Ya. Ketika kita mengatakan saya minta ini barang ini 10 kali lipatnya tapi bayarnya 200.000. Apa yang dikatakan oleh orang tersebut? Kamu gila? Enggak punya otak kamu, enggak waras kamu. Ini harga satu barang itu minta 10 kali lipat. Enggak waras kamu, enggak punya otak kamu. Ya, pergi kamu, mungkin seperti itu ucapannya. Tapi Allah, satu amal, satu kebaikan dilipat gandakan. Kita memberikan satu kebaikan, satu ketaatan, Allah memberikan berapa? Berkali-kali lipat. Bahkan dikatakan satu kebaikan dibalas minimal 10 kali lipat. Ada seorang manusia yang muamalahnya seperti ini, yang memperlakukan seperti ini. Hah? Ada kira-kira seperti itu? Enggak ada. Wallah, tidak ada yang lebih mulia, lebih dermawan daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya itu, ini minimal 10 kali lipat. Bahkan ila sabi'i mi'adha'if dalam hadis, sampai 700 kali lipat. Tapi mungkin dikatakan, sudah kamu gila kamu. Ketika kita misalkan, ini barang ini saya minta 700 kali lipat, tapi dengan harga satu barang 200.000. Mungkin sudah kamu gila kamu ini, enggak waras kamu. Allah subhanahu wa ta'ala dibalas 700 kali lipat. Sampai, bukan hanya itu, sampai pahala yang hanya mengetahui kecuali Allah, yang tidak ada, yang tidak mengetahui kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Besar dari Allah subhanahu wa ta'ala. Pernah diceritakan ada seorang, ya, orang yang mulia, seorang alim, soleh, datang ke pasar, ya, ingin berdakwah dengan dakwahnya yang lembut, lemah lembut. Ketika itu ingin membeli suatu barang, ya, seperti yang tadi saya sampaikan, barang tersebut dihargai dengan harga misalkan tadi 200.000 satu barang. Tapi kemudian orang soleh ini mengatakan, saya minta ini harga 200.000 tapi saya minta 10 kali lipatnya. Baik, kamu gila? Enggak waras kamu. Ya. Ini harga satu barang ini 200.000, kamu minta 10 kali lipat, dua aja enggak tak kasih kamu. Seperti itu. Enggak waras kamu. Nah, saya mendapatkan ada yang mau memberikan saya 10 kali lipatnya, bahkan lebih dari itu. Siapa? Rabbi, Tuhanku, Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, dengan kamu bersedekah walaupun cuma 1 rupiah, jangan, gak ada sekarang 1 rupiah, ya, walaupun cuma 1 rupiah, Allah balas 10 kali lipatnya.
sampai 700 kali lipat. Kif, bagaimana muamalahnya Allah kepada kita, bagaimana kelembutan Allah kepada kita, rahmatnya Allah kepada kita. Subhanahu wa ta'ala, Allah rahim, ya, dermawan kepada kita, ya. Ada yang memberikan aku bukan hanya 10 kali lipat, bahkan sampai 700 kali lipat. Manhu, siapa? Siapa itu? Rabbi, Tuhanku. Tuhanku Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan aku berkali-kali lipat. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Orang yang mengamalkan, yang mengerjakan mithqala dzarrah, seberat dzarrah. Apa dzarrah? Apa? Dzarrah itu apa? Sebagian jamaah Ashabul Yamin ada yang ingat enggak? Habib pernah menyampaikan dzarrah. Hah? Dzarrah itu bukan biji atom yang kalau diterjemahkan biji atom kan ya. Tapi yang dimaksud dengan dzarrah di dalam tafsir itu adalah sesuatu potongan yang kecil dari sesuatu yang paling kecil. Ya. Ada yang lebih kecil dari biji atom. Kalau ada potongan yang paling kecil dari sesuatu yang paling kecil, itu dzarrah. Itu kamu mengerjakan itu, dzarrah itu dibalas sama Allah. Dihisap sama Allah, dihitung kebaikan. Bukan satu, 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Hakata sif. Kemuliaan Allah Subhanahu wa ta'ala, dermawannya Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Wa nadha'ul mawazinal qist yaumal qiyamah fala tudlamu nafsun syai'a. Faman ya'mal mithqala habatin min khardalin atayna biha wa kafabina hasibin. Dan kami nanti akan meletakkan timbangan dengan secara adil sehingga tidak ada satupun yang terzalimi, sesuai dengan jumlahnya, sesuai dengan kadar amalnya, sekecil apapun itu. Dan barang siapa yang mengerjakan amal walaupun sekecil apapun, maka kami akan membalasnya, akan mengganjarnya, sekecil apapun kami akan membalasnya. Dan cukuplah kami yang menghisab Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin kalau kita menimbang sesuatu mungkin ada yang luput, ada yang ini, tapi Allah mengetahui segalanya. Sekecil apapun itu amal yang kita laksanakan dihitung 10 kali lipat. Bayangkan. Bahkan bukan hanya itu. Sebaliknya, seorang yang mengerjakan amal buruk hanya dihitung satu kesalahan. Bagaimana perbedaan kedua ini? Bagaimana perlakuan Allah kepada kita? Luar biasa. Satu, bukan 10 kali lipat ini, dibalasnya ya sesuai dengan itu. Satu dosa. Hakata. Jadi itu pentingnya kita punya Tuhan Allah Subhanahu wa ta'ala yang rahmat kepada kita, mulia, dermawan kepada kita. Sering sekali kita mungkin mengadu, mengeluh, kenapa saya ini kok kiri-kiri ini ya, setiap hari sudah bekerja kok saya kiri ya ini ya. Di situ rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita enggak tahu di mana Allah merahmati kita. Mungkin kamu memang kiri, tapi dalam satu kejadian kamu naik mobil, naik sepeda motor, seharusnya kamu terjadi kecelakaan, meninggal dunia, diselamatkan oleh Allah. Itu rahmatnya Allah. Dan itu kita enggak tahu. Karena kita manusia, akal kita tidak sampai hal yang gaib. Itu yang harus kita perhatikan, jangan cuma kita mikirkan al-duitu saja. Nah, hakata rahmatnya Allah. Terkadang kita enggak tahu dari mana, dari sisi mana. Luar biasa. Inna Allah la yudzmitsqala dzarra wa in taku hasanatan yudzaifha wa yu'ti min ladurhu ajran 'azima. Dari sisinya Allah memberikan, dari sisinya. Ya. Kemudian dikatakan dalam ayat yang lain cerita daripada Sayyidah Asiyah, istrinya siapa? Fir'aun, ya. Istrinya Fir'aun. Wa mar'ata Fir'aun. Itqalat rabbi bni li indaka baitan fil jannah wa najjini min fir'auna wa amalihi wa najjini minal qawmid dhalimin. Dan istri daripada Fir'aun, Sayyidah Asiyah. Baik. Tumbuh besar menjadi istrinya orang yang paling zalim, yang mengaku Tuhan, akan tapi hal itu tidak mempengaruhi dirinya. Di sinilah letak hidayah Allah, karena enggak tahu. Abu Jahal hidup sama Rasulullah
tapi tidak beriman. Sebaliknya, ini istri Fir'aun tapi beriman kepada Allah, diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana apa yang diucapkan oleh beliau? Luar biasa, perempuan yang cerdas. Ini yang harus kita tiru. Kalau kita perhatikan ayat ini, kita akan kupas ini ayat ini. Istri Fir'aun, itqalat, ketika mengatakan dalam doanya, "Rabbi ibni li 'indaka." Ya Allah, ibni li 'indaka baitan fil jannah. Berikanlah aku indaka, di sisimu, baitan, rumah atau kenikmatan, fil jannah, di surga. Beliau mengatakan terlebih dahulu apa? Indaka dulu atau baitan dulu? Robi benili indaka dulu baru baitan. Gimana maksudnya? Bahwa kenikmatan itu tidak ada harganya bagiku ketika tidak ada di sampingmu, ketika tidak ada di sisimu. Berikanlah aku ya Allah di sisimu, yang penting di sisimu ya Allah, apapun itu yang penting di sisimu. Karena ketika seorang itu di sisi Allah, Allah Maha Besar akan memberikan yang besar olehnya, baitan fil jannah, kenikmatan rumah di surga. Itulah perempuan yang cerdas. Kadang kita hanya meminta, ya Allah berikan uang, berikan mobil, motor, hakata ini apa namanya, suatu hal yang apa namanya, kenikmatan yang sementara, kenikmatan yang sementara ya. Tapi beliau Sayyidah Aisyah, orang yang cerdas, tidak mengharapkan itu, mengharapkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mungkin kita ketika kita bekerja, kita mungkin nyari untung ya. Harus nyari untung, kalau enggak bisa ya, enggak masuk kan gitu. Tapi keuntungan ini kalau kita perhatikan, keuntungan apa? Sementara, keuntungan yang sementara, dan nantinya akan dinikmati oleh ahli warisnya, oleh orang lain. Keuntungan yang sementara. Maka jangan sampai kamu lebih memperhatikan keuntungan yang sementara tapi kamu tinggalkan keuntungan yang abadi. Apa itu keuntungan abadi? Pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sedekah. Beda, perbedaannya beda. Kamu mungkin untung kamu mungkin nyari untung sedikit. Ya. Tapi Allah memberikan banyak, berkali-kali lipat dari Allah Subhanahu. Keuntungan yang abadi tidak hanya terbatas di dunia, bukan mendapatkan kemuliaan di dunia saja, nanti sampai hari kiamat, nanti sampai masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam satu riwayat itu dikatakan, ketika seorang itu meninggal dunia, orang-orang yang di sampingnya itu mengatakan, makhlaf, apa yang ditinggalkan orang ini? Ada hartanya apa? Mungkin lebih-lebih kalau ahli warisnya. Ini apa ini harta ini? Ini punya apa ini? Punya usaha apa ini? Cek gendang dihitung gitu loh istilahnya. Tapi malaikat mengatakan, makhodam. Orang-orang mengatakan, makhlaf, apa yang dia tinggalkan apa ini? Rumah, mobil, apa? Untuk dihitung cepat. Tapi malaikat mengatakan, makodam, apa yang telah dia lakukan ketika di dunia, amal ibadah atau hal yang buruk atau apapun. Hakata ya. Oleh karena itu, sebelum kita menemui ajal kita, kita perhatikan, kita renungkan bagaimana rahmatnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita ya. Dengan apa? Melaksanakan perintah Allah, mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Hakata. Bukan hanya di situ. Sampai-sampai Allah itu memperlakukan kita ya. Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, "Wa aqridullaha qardhan hasana." Dalam ayat yang lain, "Man dzalladzi yuqridullaha qardhan hasana fayudha'ifahu lahu adha'afan katsira. Wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilayhi turja'un." Wa aqridullah, kata Allah, wa aqridullah qardan hasana, dan hutangilah Allah. Bayangkan, Allah mengatakan hutangilah Allah dengan hutang yang baik. Allah mengatakan hutangilah aku. Kita menghutangi Allah, kita menghutangi Allah, enggak kebalik. Allah Tuhan kita. Gini, gimana, bagaimana kelembutan Allah, bagaimana kelembutan Allah dalam muamalah kepada kita.
memperlakukan kita seperti itu. Hutangilah Allah Subhanahu wa taala dengan hutang yang baik. Ya. Ini kalau kita misalkan kita berhutang kepada seorang, kita mengutangi seorang 100 ribu, ya dikembalikan 100 ribu. Ya. Kalau lebih kan jatuhnya riba kan gitu. Ya. Tapi beda dengan pahala, beda dengan pahala. Allah mengatakan karena sesuai dengan apa yang kita lakukan di dunia sehingga Allah membahasakan seperti itu. Hutangilah Allah dengan hutang yang baik. Bagaimana? Kamu berikan harta kamu untuk Allah, sedekah, zakat. Kamu berikan diri kamu untuk membantu sesama. Kamu berikan seluruh jiwa kamu untuk menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Allah akan membayar utang kamu lebih-lebih, tapi bukan riba. Bukan riba, tapi ini pahala. Lebih-lebih berkali-kali lipat. Man dzalladzi yuqrizullahu, barang siapa yang menghutangi Allah dengan hutang yang baik, apa kata Allah? Dibalas sama seperti itu atau lebih? Fayudha'ifahu lahu adha'afan katsira. Allah akan membalas berkali-kali lipat, katsirah, banyak. Banyak. Hakata, itulah rahmatnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ya, yang jarang kita memperhatikan hal ini. Luar biasa. Allah Subhanahu wa taala itu dermawan, mulia, rahmat kepada kita. Bahkan kepada orang-orang kafir pun Allah rahmat. Lihat kalau kita perhatikan di antara umat Islam sama non, mana yang lebih sugih, mana? Mereka. Yang megang keuangan siapa? Mereka. Ini merupakan keadilan Allah, kita perhatikan, merupakan keadilan Allah. Sengaja Allah berikan ini. Tapi nanti di surga sudah, kamu bersenang-senang di dunia, lupa dengan aku, sekarang aku lupa denganmu, neraka tempatmu. Wal'iyadu billah, na'udhu billah min dhalik. Hakata. Sampai-sampai itu mereka, orang-orang yang masuk dalam api neraka sampai 500 tahun, mereka minta sama Allah, liyaghdi 'alaina rabbuk, mengatakan kepada malaikat Zabaniyah, cukup, sudah cukup, saya ini, kita ini sudah luar biasa diazab, cukup azabnya, minta kepada Allah supaya Allah merahmati kita, kita tidak akan mengulangi, kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berhentilah kamu di sana, cukup kamu di sana, duduk kamu di nerakanya Allah Subhanahu wa taala, duduk kamu di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Hakata, dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena mereka merasakan azab. Ya, wala yuthiku wathaqahu ahad. Kalau kita mengetahui adab-adab yang ada di dunia itu dengan apa, disetrum atau di apa dikasih, ya, yang kita ketahui ini tidak ada bandingannya dengan nanti keadab yang akan Allah berikan nanti di api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Wala'iyadu billah. Ya, maka jadilah orang-orang yang beruntung, orang-orang yang melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Ayo. Nah, ada seorang itu yang ziarah ke makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ziarah ada di hadapannya. Dalam keadaan menangis. Beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, sungguhnya aku beristighfar kepada Allah dan aku benar-benar bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala." Ya. Maka mintalah kepada Allah agar Allah menerima taubatku. "Ya Allah, sungguhnya aku bertawassul kepadamu berkat Nabi-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sungguhnya kekasih-Mu adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan musuhmu adalah setan. Musuhmu adalah setan. Apabila engkau menerima taubatku ya Allah, maka kekasihmu akan senang, gembira, dan musuhmu akan sedih. Tapi ya Allah, apabila engkau tidak menerima taubatku, kekasihmu sedih, tapi musuhmu senang."
dan engkau tidak mungkin ya Allah untuk menyedihkan, membuat sedih kekasihmu dan membuat bahagia musuhmu. Pergi, pulang. Akhirnya ini yang jaga makam Nabi Muhammad kemudian bermimpi Nabi Muhammad. Cari itu orang tersebut, katakan sungguhnya Allah telah mengampuni dosa saya. Syuf, rahmatnya Allah. Berkat apa? Berkat baiknya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkat indahnya dia di dalam meminta Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita kalau berdoa tuh kita dianjurkan untuk memperindah doa kita. Memperindah doa kita. Lihat bagaimana apa yang diucapkan oleh orang tersebut. Kalau engkau menerima tobatku ya Allah, kekasihmu senang, musuhmu sedih. Tapi kalau engkau enggak menerima tobatku ya Allah, kekasihmu sedih, musuhmu senang. Dan engkau tidak mungkin membuat sedih kekasihmu dan membuat bahagia musuhmu. Hakala. Diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Itulah muamalahnya Allah Subhanahu wa taala. Perlakuan Allah kepada kita, rahmatnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kalau kita bisa memperhatikan hal ini, sehingga akan timbul dalam hati kita kerinduan. Kerinduan kepada Sang Khalik Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya itu, banyak sekali kalau kita membahas bagaimana kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita, sangatlah banyak nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sering sekali kita menyia-nyiakannya. Sering sekali apa? Kita menyia-nyiakannya. Tidak kita menggunakan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mata, pandangan yang kita miliki. Ya. Itu enggak ada bandingannya dengan kamera iPhone ya. Enggak ada bandingannya. Luar biasa nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nafas, kita bisa nafas. Dalam organ tubuh ini semuanya Allah yang ngatur, otomatis. Suf. Enggak perlu servis ya. Otomatis. Kita kalau seandainya kita makan setiap hari. Setiap hari pasti kita membuang hajat kan seperti itu. Itu kita bisa menahannya karena ada urat untuk menahan itu. Sehingga tidak keluar kotorannya. Ini juga nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita jarang mengetahuinya. Kita kadang tidak memperhatikan hal ini. Kalau enggak ada urat gimana misalkan? Langsung apa keluar. Sehingga tidak nikmat kehidupan. Ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Aywa. Semua dari Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang membanggakan diri dengan apa yang mereka temukan, apa yang mereka ciptakan. Dari mana kamu? Asal kamu dari mana? Apa yang kamu banggakan ini? Sebelum kamu ada itu kamu berupa apa? Berupa mani. Ini mani kok bisa jadi manusia ini? Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menjadikan itu. Dijaga di dalam rahim. Dari mana makannya itu? Dalam rahim itu. Allah yang memberikan makan. Allah yang memberikan makan. Allah memberikan. Setelah lahir kita perhatikan bayi itu baru lahir, mungkin enggak paham apa-apa. Tapi dia tahu cara minum, tahu dia. Iya, Pak. Iya apa enggak? Tahu. Kalau didekatkan ke dada ibunya, dia tahu langsung minum. Tahu. Cara minumnya dengan mulut tahu. Siapa yang mengajarkan ini? Siapa yang mengajarkan? Joko. Allah Subhanahu wa taala. Suf. Ini Allah. Orang enggak tahu apa, ini enggak baru lahir tahu cara minum, cara makan tuh pakai mulut. Kadang didekatkan sudah paham. Oh ini apa? Apa nak didekatkan ke dada ibunya sudah paham. Allah yang mengajarkan. Rahmat dari Allah. Kamu dengan apa yang kamu banggakan ini? Jangan sampai usaha kamu nanti sia-sia nanti di akhirat. Aywa. Apapun itu gelar kamu, apapun itu pekerjaan kamu, gunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jangan kamu sia-siakan. Gunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Rahmat, Maha Penyayang, Maha Dermawan. Maka perbanyaklah
sedekah, perbanyaklah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah akan mengasihi kamu. Dan Allah akan mengasihi kamu. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mantapkan daripada iman kita, ketakwaan kita, dan juga menjadikan kita sebagai orang-orang yang menebarkan kasih sayang kepada sesama manusia, kepada binatang, kepada yang lainnya. Dan juga mudah-mudahan Allah merahmati kita, mengampuni kita, dan merahmati kita, dan memberikan ridhonya kepada kita. Dan mudah-mudahan nanti kita dikumpulkan bersama di dalam rombongan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang lebih dermawan, lebih rahmat setelah Allah daripada Nabi kalian Muhammad, daripada kekasih kalian Muhammad, daripada panutan kalian, pemimpin kalian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat bagaimana ketika makhluk pada di padang mahsyar mendapatkan, merasakan kekacauan, kengerian yang luar biasa, sampai mereka mengatakan, salah satu mereka, ya Allah percepatlah hari ini, walaupun saya masuk neraka gak apa-apa, yang penting ini percepat keadaan ini. Mereka gak tahu azab di neraka itu lebih pedih. Datang kepada Nabi Adam, nabi-nabi yang lain, mengatakan nafsi-nafsi, mengatakan Rabbi Salim. Mereka para nabi, para rasul, mereka semua mengatakan Rabbi Salim, Salim, ya Allah selamatkanlah aku. Mereka tahu Allah sedang murka. Kalau kita, guru kita atau ayah kita sedang marah, kira-kira kita kalau minta izin keluar pas gak waktunya? Gak pas kan ya. Ya itu para nabi seperti itu, karena merasa Allah sedang murka sih gak pas memberikan syafaat untuk orang-orang yang datang kepadanya, karena Allah sedang murka. Rabbi Salim, Salim, ya Allah selamatkanlah aku. Hanya memperhatikan diri sendiri. Semuanya, seorang ibu yang di dunia sangat menyayangi anaknya, merahmati anaknya, nanti di sana nafsi-nafsi, sudah amalku yang penting surga, walaupun anaknya, walaupun sahabatnya, walaupun istrinya, sendiri-sendiri. Hanya satu orang yang mengatakan ummati kekasih kalian Muhammad, ya Allah umatku selamatkanlah ya Allah. Beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rahmat kepada kita, menyayangi kita, mengatakan ummati, yang lainnya mengatakan Rabbi Salim, Salim, beliau ummati, selamatkanlah umatku ya Allah. Sehingga dalam satu riwayat disebutkan bahwa Allah itu ada 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab. Dan Allah minta, Rasulullah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga dikasih 70.000 orang masuk surga dari umat Nabi Muhammad tanpa hisab. 70.000 itu sedikit loh. Apa? Sehingga kemudian minta lagi. Rasulullah kemudian memohon kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga diberikan setiap satu dari 70.000 itu diberikan 70.000. Berarti 70.000 dikali 70.000 berapa? Nah, segitulah. Bukan hanya itu, minta lagi, memohon kepada Allah, ini kasih sayangnya Rasulullah kepada umatnya, kepada umatnya. Karena ini menganggap ini sedikit. Masuk surga tanpa hisab loh ini. Langsung masuk surga. Wasalas hasayat min hasayati Rabbi, dan tiga genggaman dari genggamannya Allah. Genggaman Allah maha besar. Sudah cukup. Sudah, kita sudah tidak perlu memandang 70.000 atau setiap satu dari 70.000 memiliki 70.000. Kita pandang tiga genggaman dari genggamannya Allah Subhanahu. Sayyidina Umar ketika mendengarkan hal ini mengatakan, ketika Rasulullah mengatakan 70.000 masuk surga tanpa hisab, saya merasa saya bukan termasuk dari itu, karena sedikit, 70.000 itu sedikit. Tapi ketika Allah mengatakan tiga genggaman dari genggaman Allah, maka mudah-mudahan aku termasuk daripada apa yang digenggam oleh Allah Subhanahu wa taala. Genggaman Allah, bukan genggaman kita. Hakata. Ini perhatian di dunia maupun nanti di alam barzakh, nanti di padang mahsyar. Beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat perhatian kepada kita, luar biasa. Nah,
Maka penting bagi kita untuk memperhatikan ini dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kelak kita akan mendapatkan keridhaan Allah dan keridhaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa hdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi dharikatihim wa mu'afati minal fitani sallallahu alaihi wasallam wa alihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ini sebelum doa biasanya kita ada sesi tanya jawab. Mungkin karena waktu kita juga sudah terlalu sudah jam 10 lebih 3. Ini mungkin saya pilih beberapa pertanyaan yang sudah masuk dari WhatsApp, Bib. Ini hampir sama dua pertanyaan. Bagaimana cara kita agar tidak menyepelekan rahimnya? Yang satunya ini, bagaimana cara kita agar tidak terlena terhadap rahimnya? Mungkin itu dulu, Bib, untuk malam ini pertanyaannya. Bagaimana caranya? Pertama-tama kita harus tahu bagaimana, seperti tadi saya sampaikan, bagaimana rahmatnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita, kasih sayang Allah kepada kita. Kalau kita sudah tahu kasih sayang Allah kepada kita, ya, kita perhatian, kita benar-benar memahami hal itu, niscaya mungkin kita akan benar-benar melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang itu berbuat baik kepada kita, terus berbuat baik, kita akan segan terkadang. Ya. Kita berusaha untuk membalas budinya. Kenapa? Kita tahu orang ini baik. Nah, itu yang pertama kita harus tahu. Harus memahami. Nah, ketika kita mengetahui hal itu, maka kita akan timbul rasa rindu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga kita tidak akan terlena. Ya. Bagaimana caranya supaya kita terus merasa di dalam kebaikan, selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Selalu merasa diawasi oleh Allah. Kita ingin melakukan maksiat, kita merasa di hadapan kita Allah. Ya. Di hadapan kita Allah. Kalau kita ingin berbuat maksiat di hadapan kita guru kita atau orang tua kita, kita mungkin kan enggak jadi. Enggak mungkin melakukan perbuatan yang tidak baik. Tapi kalau di hadapan Allah Subhanahu wa taala, selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada satu pertanyaan. Ya, tak tutup ini sebentar. Kurang satu ya tadi ya. Satu. Ya, tak tutup bentar. Pernah diceritakan ada seorang tiga ada guru seorang guru yang memiliki beberapa dari murid, banyak dari muridnya banyak, akan tapi guru ini lebih memandang salah satu dari mereka, artinya murid terbaiknya, dan guru ini ingin memberitahukan kepada murid-murid yang lain, kenapa sih ini kok murid yang baik, murid kesayangannya? Dari sisi mana? Apa yang dilakukan oleh gurunya? Dipanggil itu seluruh muridnya dipanggil. Taib. Sekarang kalian semuanya beli satu ekor ayam masing-masing dari kalian. Kemudian masing-masing dari kalian cari tempat yang sepi, enggak ada orang yang tahu, sembelih di tempat itu. Sembelih di tempat, akhirnya semuanya pergi pada dengan apa satu ekor ayam, nyari tempat yang paling sepi. Kemudian disembelih. Datang kepada gurunya, semuanya sudah dalam keadaan tersembelih semua kecuali ini si murid kesayangannya ini. Yang murid-murid yang lain pada dalam hatinya, wah, ini enggak berhasil ini. Kemudian gurunya mengatakan, ini murid mengatakan kepada murid kesayangannya, ini yang lainnya sudah
ayamnya sudah tersembelih semua, kok kamu kok belum tersembelih ayam kamu? Belum kamu sembelih ayam kamu? Iya wahai guruku, karena setiap kali aku menginjak satu tempat yang sepi, aku selalu merasa Allah mengawasiku, sehingga itu bukan tempat yang sepi. Sehingga kemudian aku mencari, enggak ada tempat yang sepi. Semua di situ ada Allah Subhanahu wa taala, selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hakata. Jadi caranya seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin, wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin, wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fin nabiyyin, wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mursalin, wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil malil a'la ila yaumiddin, wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa lamma nadhama al-fikru min darari al-awsaf al-muhammadiyyah da'uda tawajjahtu ila Allah mutawassilan bi sayyidi wa habibi Muhammadin sallallahu alaihi wa sahbihi wa sallam, yaj'ala sa'yi fihi mashkuran wa fi'li fihi mahmuda, wa an yaktuba amali fil a'mali al maqbula wa tawajjuhi fi tawajjuhati al khalisati wa silati al mawsula. Allahumma ya man ilayhi tatawajjahu al amal fa ta'udu dhafirah, wa ala babi 'izzatihi tuhatu ar rihal fa taghshaha minhu al fuyudat al ghamira. نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمد رسالته العالمين، أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة الأبي الأكبر المحبوب لك والمخصص في الشرف الأفخر في كل موطن من مواطن القرب ومظهر قاسم إمدادك في عبادك وساكك أوس إرشادك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اضطرابه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك في شرف مقامه العظيم، أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك، وأن تحفظنا في جميع أدوارنا وتكلفتنا بجميع رعايتك وحسن وقايتك، وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا، وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا، وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين، وفي طرائق اتباعه من السالكين، ولحقك وحقه من المؤدين، ولعهدك من الحافظين. اللهم إن لنا أضماعا في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا، وظننا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا، آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين، وتوجهنا به إليك مستشفعين، أن تقابل المذنب منا بالغفران، والمسيء بالإحسان، والسائل بما سأل، والمؤمل بما أمل، وأن تجعلنا ممن نصر حد الحبيب ووازره وواله وظاهره، وعم ببركته وشرف وجهته أولادنا ووالدينا وأهل قطرنا ووادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات، وأدم راية الدين القويم في جميع الأقطار المنشورة، ومعلم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنى وسورة، واكشف اللهم كربة المكروبين، واقضي دين المدينين، واغفر للمذنبين، وتقبل توبة التائبين، وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين، واكف شر المعتدين والظالمين، وابسط العدل بولد الحق في جميع النواحي والأقدار، وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار. واجعلنا يا ربي في الحسن الحسين من جميع البلايا، وفي الحرص المكين من الذنوب والخطايا، وأدمنا في العمل بطاعتك والصدق في خدمتك قائمين، وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين، واختم لنا منك بخير أجمعين. وصلي وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب، وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة.